daerah Dilur, Beach Street Silver. Ini warna favorit nih, paling laris sih Lur. Mantap. Inilah begitu unit dia teng langsung kirim. Setelan Lur. Kilometer. Nah, ini yang bikin bagus itu post stepnya ini loh, di Beach Street ini loh. Kalau di Beach CBS kan itu karet. Ini yang warna hitam Lur. Nah, kenapa kok uploadan updatean videonya channelnya Mas Faiz Satriani kok selalu Beach Street? Nah, ini yang paling laku terjual ya ini loh. Beach Street hitam sama silver. Tapi peminatnya banyak yang suka warna hitam Lur. Warnanya warna favorit. Kalau harga second-annya itu warna hitam itu warna yang paling laris Lur. Nah, ini mau dikirim Lur. Nah, sama coach kita, driver kita, Lek Tony Official. Ya. Nah, ini pergi aku baca ini, aku juga nggak konten gile. Maklum amatir. Manual kare lho. Angkat dhewe. Oke. Carane nggawe motor iki kok ngene iki lho. Karena ini mobilnya belum yang terbaru. Yang dipakai Mas Gun itu sudah di upgrade mobilnya, tinggal selorok, nggak usah angkat cincin lagi, capek, kan? Disimak Lur, videonya Lur, ya. Oh, lah sing silver ora di nganu lek. Nah, ini kita mau kirim motornya Lur. Nah, ini di Weleri. Yang di Gile, alamatnya Lek? Nah, sama Pak Geruyung, berarti di Sukorjo Lur. Nah, ikuti terus channel videonya. Nah, ini perjalanannya. Oke. Ini kita mau ngirim Lur. Ngirim di daerah Kabupaten Kendal Lur. Tepatnya di Desa Weleri sama Pak Geruyung. Nah, Pak Geruyung itu ikutnya Sukorjo kan? Ikutnya Sukorjo. Nah, ini kita masih sampai di Desa Kotosari loh. Kotosari Gringsing loh. Di simak videonya ya loh. Kita sampai di Desa Gringsing loh, di terowongan tol. Kalau Anda pernah melewati jalan sini, jangan lupa mampir Lur di pinggir Cendana. Ini kita melewati perbatasan antara Kabupaten Batang dan Kendal Lur. Ini perbatasannya di sini Lur. Ini jembatan Kalikuto Lur, jembatan merah. Nah, ini perbatasannya Lur. Nah, ini jembatan Kalikuto itu. Itu jembatan tol. Kalau dari arah Jakarta mau ke Semarang, ke Jawa Timur lewat tol, pasti melewati jembatan Kalikuto. Jembatan
ini Sudiro Tunggul Jaya. Nah ini kalau mau lewat tol, lewatnya sini lur. Kalau arah ke kiri itu ke Kendal, Semarang. Mati le, istrinya le, mati. Wah ini lalu lintasnya mati lur. Ini bahaya ini lur. Bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya lur, bahaya lur. Wah ini listriknya mati boleh. Oh iya, ini pemadaman lur, pemadaman listrik. Jadi aktivitas lalu lintas mati lur. Pemadaman listrik itu ada pemotongan pohon yang rindang, harus dimatikan dulu listriknya. Kita sampai di Sambung Sari lur. Ini ikutnya Weleri. Di sampai di Weleri lur. Kalau pernah jalan-jalan ke sini, ini Taman Kota Weleri. TKW itu. Kita sampai di Desa Penaruban lur. Penaruban itu ikutnya Weleri. Wah ini lagi jalannya macet ini lur, lagi direnovasi ini lur, jembatannya ambrol ini lur. Nah, ini lagi dikerui sama apa jenis ini? Nah itu bolong lur, sama bego itu lur. Biasa kalau di hari-hari jam kerja ini di Weleri macet loh. Apalagi pasarnya udah pada pindah semua. Itu rencana pasar Weleri mau dibuat mall Trans Studio. Nah, itu mau dibangun kapan belum tahu loh. Ini sudah di ACC sama Pak Ganjar. Mungkin dananya yang belum cair apa gimana. Info-info dana kenakalan dereng cair masih. Nah itu Pasar Weleri lur. Ini kontraknya udah habis ya. Biasa kalau di tiap-tiap pasar di kota manapun pasti dibakar. Nah itu kontraknya itu udah selesai. Biasanya yang punya toko nggak mau pindah, nah, akhirnya dibakar. Entah itu oknum siapa yang nggak tahu. Rata-rata seperti itu dimanapun. Kalau ada pasar itu kebakaran dengan berita alasan arus listrik gasnya bocor, itu menurut saya itu alasan saja loh. Untuk mengalihkan berita lain. Yo aslinya kontra ente. Balik. Saya. Kalau bahas politik itu balik. Tidur lur. Yo bukan politik le. Yo asli fakta seperti itu. Nah, ini kalau arah ke kanan itu ke Sukorjo. Sukorjo. Ini kita lurus saja lur. Kita mau mengirim di Weleri, tepatnya Desa apa le? Diwe Sembragung. Nah. Ini kita melewati rel kereta api. Ini cuacanya sangat panas lur. Nah ini juga rencananya mau dibuat rel cepat ini lur. Entah tahun berapa belum tahu.
sudah ada apa pembebasan lahan tanah. Dealer Astra Oleri itu rival abadi sama dealer Sandana. Yang penting prospek secara sehat ya loh. Bersaing secara sehat. Biasa kalau terjadi gesekan sama marketing dealer Sandana atau Astra itu biasa loh. Yang penting panas soalnya lapangan dulu. Yang penting syaratnya karo duwite wis kecekel ngono wis menang lur. Ada urung nyekel yo kalah yo. Nyekel syaratnya baru aman. Ah, kayak gitu. Tapi kalau di Sandana itu marketingnya profesional. Nah, ini kalau lurus bisa ke Kendal, ke Semarang bisa lihat. Tapi kita mau ke arah Diwe ke kanan. Lur, lewat lur. Wah, bening itu lur. Pas. Wah. Rata-rata pakainya apit ini. Wah, asik banget itu lur. Wah, helmnya dicopot lur. Wah, pakai topi hitam. Asik lur, dunia milik kita berdua lur. Yang lain kontrak masih. Keretanya lewat lur, mantap lur. Itu kereta eksekutif sudah lewat lur. Ini kalau lewat yang tadi itu di palangan rel sepur yang tadi. Ini kalau di sini jembatannya lebih lebar, ini lewat sini malah cepat loh. Namanya tenggel. Tenggel. Cuman sayangnya kok jembatan sasae buat apa masuk roda 2 loh, roda 4 nggak bisa loh. Tadi berhubung memori HP-nya full jadinya potong. Kepotong lur. Jadi enggak sempat video konsumennya. Sebenarnya ya bening lur, konsumennya lur. Nah, ini perjalanan OTW pulang lur. Kita sampai di Pagar Ruyung nih lho.
menikung, yang penting jangan menikung teman sendiri ya itu. Jadi kiriman hari ini membawa berkah loh ya. Alhamdulillah rezeki suami soleh. Nah, ini langsung bablas le, jangan ngereteng iri ke Indomaret le. Ini jangan ngiri ya, kita bablas aja le. Tikungan tajam. Ini seperti di Sitinjau Leo di Sumatera loh. Ini sangat tajam nih tikungannya. Nah, ini cor-corangnya, jalan cor-corangnya ini bulan puasa kemarin ini baru selesai ini. Ini jalannya dilebarkan ini loh. Biar lebih aman, soalnya itu di depan itu nggak ada keamanannya, nanti kalau remnya blong masuk jurang lor. Wah, sopirnya kok warget, kok melayunya banter kan. Jalannya gunung selur. Nanti disangoni mie ayam ini lor kewargan lor. Aku penasaran kalau rokok
ini jalannya itu lagi dibetulin lho. Drivere bis Sugeng Rayu ge sapa sing viralne sapa ne? Sing kacamatanan ge sapa sih? Wah itu ada Pandawa 87 lur. Kita kejar lur. Nih, kita mau balapan sama Pandawa 87 lur. Apakah coach kita, driver kita, Lek Tony Official bisa menyalip? Ikuti lur. Nah, itu Pandawa 87 itu lur. Itu nanti mampir di rumah makan Rose Ecol. Supra 125. Iya. Yeah. Wah, bagus sekali. Seset kiri nih. Tempel 5 cm. Wah, tikungan tajam, Lur. Wah, itu Pandawa 87, Lur. Mantap. Tipe bisnya SJD. Oh, SDD. SJD apa SDD double decker? Roston. Cara membedakan bus SJD sama SDD itu dilihat dari bannya loh. Kalau bannya belakangnya satu ya SJD. Kalau dua seperti SDD loh. Sama itu tipe di dalamnya biasanya ada tambahannya karoseri Adiputro bagus modelnya loh. Pengusaha bus kan suka sama karoseri Adiputro Malang. Iki bisa sing pariwisata kene lho, koyo ngono lho. Lewate kene kok. Tetap bareng. Ora mesti iki kan sing khusus sing pariwisata. Longko Pandawa liwat kene liwate Pantura lho. Tol langsung mlebu nek mampir ning ndi Rose Ecol kan ora tau liwat kene.
Ya gue paling ngano do piknik kuwi nek. Kayak kok mburi ini kok pariwisata. Tapi kok ora jelas loh. Ya kok nek mampir sekoleri ambil ngiri mampir ning Ros Ecol. Ngelih sopire mangan. Panjang lho. Wah, seset kanan lho. Mobil Innova lho. Ini tikungan tajam lho. Nah, itu Pandawa lho. Pandawa 87. OMI Batailah Depo. Lah iya, mesti kuwi kan sing khusus gue pariwisata, nah yang akap kan tetep ora liwat kene le, liwate Pantura liwat tol. Nah nih, ini suka orjonan nih lor, bisi lor. Wah, antrian panjang lor kalem le. Bunda Maria. Nah, ini tikungan tajam. Harus hati-hati. Mobil panjang harus hati-hati ya. Itu Pandawa. Jaya lur. Nek Murni Jaya liwatke ning karep le. Jurusane soalé Bilang Jogja. Kalau mau ke Magelang yang pakai sepeda motor lewatnya sini lho. Magelang Parang Grabak Temanggung. Lewatnya sini. Kalau lewat dari Semarang jauh loh, muter. Wah, Pandawa. Tikungan tajam loh. Ada truk muatan kayu, jadinya agak lambat ini kok. Ini tikungan tajam nih loh. Sini ini sering operasi lor, operasi polantas lor. Tikungan sini ini, nah, itu operasi lalu lintas. Aku di sini kecekel nih kan ini lah, pas tikungan kan ini. Pas ini operasi resmi minggu-minggu ya operasi.
nyari tambahan lo. Saya mending polisi batang, polisi kalem-kalem. Panjang lo. Antrian panjang seperti antrian mau beli motor roda lo. Harus sidet dulu lo. Harus sabar. Sabar. Saya marah ke alon ki muatan truk ae. Kita sampai di Bunda Maria. Nah ini di sini nih sering buat operasi para polisi Kabupaten Kendal, terutama polisi Weler ini. Kalau Anda jalan sini nggak pakai helm nanti diminta. Hati-hati. Kadang sudah pakai helm, enggak pakai surat-surat, ya ditilang juga. Kadang operasinya hari Minggu loh, hari libur operasi. Itu tinggal operasinya, operasi resmi apa enggak. Hujan, gue rumah hujan kok. Kita sampai di desa Sekepel. Drivernya nggak bisa nyalip bus Pandawa 87 lur, ketinggalan jauh lur. Ini kita sampai di desa Kendayaan. Asui, tak belum mikir. Anjing itu lur. Ini kalau nggak tahu videonya pasti sensor lur. Pasti pikirannya udah buruk lur. Dengan santainya anjingnya duduk di pinggir jalan loh, itu nanti kalau kelindas aja yang punya pasti ngamuk-ngamuk. Sebentar lagi kita sampai di Weleri. Ini mah ngeten ini dile, ini pertolongan Bu. Barang mana tuh? Wah ketinggalan, bisnya wis ngilang lho. Gaspol di sini. Nah, oke lur, kita
sampai di sini dulu lur, videonya lur. Ini kita sama driver kita berada di Kota Weleri lur. Ini lagi janjian sama teman ya. Nanti ikuti video selanjutnya, video terbarunya lur. Dukung terus pokoknya lur. Subscribe, like, komen, aktifkan notifikasi tanda lonceng agar Anda dapat notif pertama kali update-update video terbarunya lur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.